Lah nek langite biru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo cucu nenek tersayang. Nenek mau nge-share pada kalian tentang renovasi garasinya nenek ya. Jadi ini adalah garasinya nenek yang pernah di vlog nenek saat itu, pintu sliding ya. Nah ini adalah sambungan dari bangunan yang sebelah sana ya, yang tadi mau dicor tadi, yang ada bambu-bambu tadi ya. Nah ini ada talangnya, nah, mau dicor juga ini. Ini nanti jadi yang sebelah sini, ini mau dibuka gini, dipasang balok gantung, dilebarkan gini, kayak yang ini, diginiin, nih, dibuka. Jadi ini sebelumnya kan yang ada di vlognya nenek itu yang bikin pintu sliding ini kan tadinya pintunya pintu biasa, terus kemudian dicor, dibuka, dibalok gantung seperti ini. Dikasih pintu sliding lebar gini ya. Nah, yang sebelah sana nanti juga dikasih balok gantung gini, dilebarkan ke sana. Nah, tujuannya ini jadi dari garasi ini nanti ditambah bangunan belakangnya. Ini kalau misalkan ada acara, cucu-cucu nenek mau ke sini, nanti biar lega dan nyaman ya. Tempatnya luas gitu ya untuk duduk-duduk nyantai gitu. Kemudian ini dipasang deck untuk lantai atas, ada kamar tamu juga karena di rumahnya nenek ini hanya ada 3 kamar. Nah yang satu ini untuk ruang kerja anakku ya. Jadi sementara kamar tamunya belum ada, makanya mau dibikinkan di lantai atas tingkat 2 ini ya. Insya Allah untuk memuliakan tamu yang mau menginap nanti ada tempatnya gitu ya. Maksudnya nenek nge-share ini bukan untuk pamer atau apa cuy ya, cuma sekedar nge-share aja untuk kalian nanti yang berkenan untuk datang ke sini biar lega tempatnya, yang mau silaturahmi ke nenek ada tempatnya gitu ya, maksudnya itu. Oke, matur suwun sangat yang sudah nonton nenek, udah mengikuti nenek, jangan lupa tonton sampai habis ya. Yang belum subscribe, monggo silahkan tekan tombol subscribe, bunyikan loncengnya juga. Matur nuwun sangat yang sudah. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes kabeh OTOT delok ning wong desa iki. Rene sih betah sumuk iki awane 30 kira. 38 derajat. Tuh, Pak tukangnya di atas. Bikin deck ngecor. Solo enak ngarep to.
Solo eneng arep sarapan sewan, Bang. Adem lho selake, lawe tahu. Ndang jajan sarapan sewan. Sani ya gak moro-moro ya, Wan. Urung iki. Pawan kok balik neh. Lah, tahun baru preyok. Balik deh, besok tekone. Kereta tambahan jam 11 bengi. Woi, wong buri ayo sarapan.